Ibu anak dikira kembaran? Ini 11 potret kebersamaan Rahma Azhari dan Kamila yang selisih 23 tahun. Rahma Azhari termasuk salah satu dari keluarga Azhari yang sukses di dunia hiburan tanah air. Adik dari Ayu Azhari ini sudah terjun di dunia entertain sejak 2010 silam. Namun popularitas itu ditinggalkannya setelah menikah dengan seorang pria bernama Paris Chong pada 2020. Saat ini, Rahma Azhari menetap di Amerika Serikat dan memboyong dua putri dari pernikahan sebelumnya, Ochins Kamila Azhari dan Raisya Diah Kamila. Jarang tersorot, putri sulung Rahma yakni Kamila sudah beranjak dewasa. Kamila yang menetap di Amerika Serikat bersama sang ibu kini menginjak usia 19 tahun. Di usia yang hampir kepala dua, Kamila tumbuh dengan paras cantik yang tak kalah dari sang ibu. Potret kebersamaan yang mereka perlihatkan bahkan terlihat seperti anak kembar. Plek-ketiplek, kembara ani cantik dua baga tedek de Azhari family, kata Atrangga Raisya 77. Kamila masya Allah cantiknya kayak Mbak Rahma waktu masih ab, puji at Ivy Octavia 403. Berikut potret kebersamaan Rahma Azhari dan Kamila, seperti dirangkum Brilio.net dari akun Instagram Atra Azharita. Kamila yang sudah gadis menjadi sorotan. Pasalnya, wajah Kamila terlihat bule banget dan cantik seperti ibunya. Dengan perawakan tinggi dan langsing menambah kecantikan Ochins Kamila. Meski terpaut usia cukup jauh, penampilan ibu dan anak ini justru banyak dipuji seperti kembar. Diketahui Rahma Azhari saat ini berusia 42 tahun, namun ia masih terlihat awet muda. Tak seperti sang ibu, Kamila memang jarang eksis di media sosial Instagram. Meski begitu, sesekali Rahma mengunggah kebersamaan dengan putri sulungnya tersebut. Keduanya terlihat sangat dekat dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Kamila dan Rahma pun sangat kompak sebagai anak dan ibu. Keduanya selalu bergaya trendy di berbagai momen. Rahma dan Kamila sering membuat konten di media sosial. Kedekatan mereka pun kerap menuai pujian dari penggemar yang mengikuti kehidupan Rahma Azhari hingga sekarang. Sama-sama menawan, pesona ibu dan anak ini bikin susah berpaling.